Kabar kedekatan Luna Maya dan Maxime Bouttir belakangan ini menjadi buah bibir. Namun seolah tidak malu-malu lagi mempertontonkan kebersamaan, Maxime Bouttir terlihat menemani Luna Maya bermain tenis. Tak hanya itu, Maxime Bouttir terlihat memberikan Luna Maya buket bunga karena memenangkan pertandingan di lagi-lagi tenis. Dalam ajang itu, Luna Maya yang dipasangkan dengan Nia Ramadhani berhasil mengalahkan pasangan Nagita Slavina dan Gege Elisa. Ketika Luna Maya berhasil mengalahkan Nagita Slavina dan Gege, Maxime turun dari tribun dan berjalan ke pinggir lapangan. Mengutip Tribun Jambi, Maxime berusaha memanggil Luna yang berada cukup jauh darinya. Bukan menyebut nama, Maxime Bouttir malah memanggil Luna dengan panggilan Babe, yang disinyalir adalah panggilan sayang antara keduanya. Tak lama kemudian, Luna menghampiri Maxime Bouttir. Maxime Bouttir langsung memberikan bunga yang dipegangnya itu. Keduanya juga berpelukan di depan banyak orang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!